Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini Senin tanggal 6 Februari tahun 2023. Channel YouTube Edward Widodo kembali hadir mengudara untuk berbagi informasi seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimi tahap 2. Lokasi yang di depan kita ini merupakan area dari gerbang tol Bocimi tahap 2. Dan di depannya area dari jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda ya. Ini saya take off sekitar jam 4:30 sore. Nah, ini dia area dari gerbang tol Bocimi tahap 2. Dan sekarang drone menuju ke arah jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda ya. Sudah nampak di depan sana. Kita lihat di bawah jembatan apakah ada aktivitas pekerjaan. Dan di depan kita ini adalah akses warga kampung Kembang Kuning ya. Nah, seperti inilah aktivitas di bawah jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda. Terlihat beberapa unit alat berat sedang bekerja ya, untuk memperbaiki tebing. Dan ini dia area dari jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda. Terlihat di atas jembatan ada beberapa para petugas ya. Dan sekarang kita menuju ke arah ujung ya dari jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda. Oke, sekarang kita hampir sampai di area ujung jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda. Di sore hari ini cuaca sangat cerah ya. Tidak turun hujan. Wow, di sini ada satu truk trailer ya. Tepat di sekitar ujung jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda. Dan banyak sekali beton ya. Oke, seperti inilah kondisi di sekitar area ujung jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda. Untuk kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar ya. Tidak ada penumpukan kendaraan. Dan di depan kita ini area pelebaran badan jalan. Oke, dari area ini kita akan kembali untuk melihat pengerjaan di bawah jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda ya. Oke, sambil menonton, bagi sobat YouTube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan berita dan informasi seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimi tahap 2. Oke, seperti ini ya aktivitas yang sedang dikerjakan di bawah jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda. Dan di hadapan kita ini akses warga kampung Kembang Kuning alhamdulillah sudah selesai ya untuk pembetonannya dan sudah digunakan . Oke, dari area ini kita akan menuju ke arah simpang susun ya. Simpang susun Tol Bocimi tahap 2. Nah, ini area dari gerbang tol ya. Gerbang Tol Bocimi tahap 2. Dan sekarang kita menuju ke arah
Simpang Susun. Oke, seperti ini ya. Kondisi di sekitar area Simpang Susun Tol Bocimi Tahap 2. Kita akan lihat di depan sana ya, di area ujung Jalan Tol Bocimi Tahap 2 yang berada di Kampung Sekarsari. Nah, ini pembatonan kemarin ya, udah selesai untuk lapisan pertama. Nah, ini adalah ujung dari Jalan Tol Bocimi Tahap 2 ya. Nantinya lurus ke depan sana menuju ke arah Sukabumi maupun ke arah Tol Bocimi seksi 3 dan 4. Kita lihat untuk beton masih lumayan banyak ya. Oke, seperti ini. Kita kembali lagi ke area Simpang Susun ya. Kembali ke area Simpang Susun Tol Bocimi Tahap 2. Nah, yang berada di depan sana. Lihat di sini ada satu unit dump truck yang sedang menurunkan tanah. Dan untuk lurus ke depan sana menuju ke arah Bogor maupun ke arah Jakarta. Coba kita lihat ke arah Kampung Ciwarung ya. Untuk concrete barrier alhamdulillah sudah selesai ya. Pengecoran ataupun pembetonannya. Untuk di area Simpang Susun sudah hampir tuntas ya pengerjaannya. Oke, dan sekarang kita akan menuju ke depan sana, tepatnya ke area underpass ya. Untuk concrete barrier alhamdulillah sudah selesai ya. Seperti terlihat di bawah sana, concrete barrier ataupun pembatas beton yang berada di tengah. Kemudian guardrail untuk yang sebelah kiri sudah full, ya tinggal jalur yang sebelah kanan ya. Walaupun ini sudah sore, alhamdulillah masih ada beberapa para pekerja yang beraktivitas ya. Alhamdulillah untuk di area underpass sekarang sudah ada progres ya. Nah, pembetonan lapisan pertama
ke sebelah kiri ataupun yang nantinya menuju ke arah Tol Bocimi sisi 3 dan 4. Dan sudah tersambung ya. Nah, ini menuju ke arah Tol Bocimi sisi 3 dan 4. Kemarin kita sudah menyaksikan liputan ataupun proses pengecoran ataupun pembetonan Main Road Tol Bocimi tahap 2 yang berada di Kampung Sekarsari, Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk liputan hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar. Insya Allah channel YouTube Edward Widodo akan terus berusaha memaksimalkan di setiap tayangan ataupun di setiap liputan. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para subscriber di channel YouTube Edward Widodo yang selalu setia mensupport channel YouTube Edward Widodo sampai hari ini. Dari area Simpang Susun Tol Bocimi tahap 2, channel YouTube Edward Widodo pamit. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.